Ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang merefleksi pasien saya yang dari Bandar Lampung. Dia adalah fotografer terkenal di Lampung, Majesty Photography. Dia terlalu cepat lelah. Tuh. Kalau mau pesan foto-foto, mau wedding, mau hajatan, mau sunatan anaknya, telepon dia. IG-nya Majesty Photography. Oke. Kita intro terlebih dahulu. Sedang terapi. Terapi apa, Pep? Apa maksudnya dengan mukanya disarungin? Jangan pura-pura tidur, ntar teriak-teriak lu nih. Enggak kerasa ini. Oh, sakit nih. Wow. Minat hubungi ya. Minat hubungi mana, Mas? Nanti ditaruh di link bawah ya, Mas. Tidur aja tetapnya. Bagus gini lah. Bagus gini udah, Mas. Udah. Ini namanya terapi apa, Mas? Terapi refleksi telur. Iya, siap. Ini yang ini. Ini untuk kepala sakit. Kepala, darah tinggi, darah rendah, vertigo dan lain-lain. Kemudian yang ini adalah untuk mah asam lambung, sakit perut di sini. Kemudian ini adalah encok dan boyok sama aja. Ini untuk kalau kencing kurang lancar, bagian TID, bagian titit. Nah, kenapa dia ngerasain sakit, Mas? Karena dari semua itu tadi sarafnya yang mau kesini, titik tekan sini. Berarti kalau dia merasakan sakit, dia nggak sehat. Nanti ketika sudah, ini tujuannya supaya penyakitnya hilang. Ini hanya metode, ini hanya terapi. Tetap penyembuh utama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Ya, pindah jari. Kita pindah ke yang mah. Ini tadi kepala, ini sekarang yang mah. Jadi kaki ini dengan itu sama. Tadi. Ini mah Mas Bro. Wah, sakit. Lo miskin kaki gua sumpah. Berarti lo belum sehat. Belum sehat, Pap. Ini mah, kamu makannya kan enggak teratur. Makan pagi jam 10, jam hampir jam 12. Jam 12 di Mbok Wito. Mas. Udah, Bi. Jangan lupa, Bi. Udah, yuk pindah. Iya, sakit bener, Bi. Pindah sini. Sumpah. Pindah. Kok ngakak, ya? Ini kameramen kayaknya nanti mau nyoba juga nih. Ampun. Tapi bagi pemirsa jangan terkecoh. Kesakit ini nanti insya Allah akan ada hikmahnya, yaitu badan insya Allah enteng, insya Allah sembuh. Semuanya apa harus di kaki, Mas? Kalau ini cukup kaki aja. Cuman kalau mau dipijit seluruh badan saya siap. Full service, tapi full service dalam tanda positif ya. Oke. Bukan plus-plus loh. Korban gimana perasaannya? Dia sudah melambaikan tangan. Ini benar-benar sakit. Gak dibohongan. Gak dibuat-buat. Ini bukan settingan ya. Itu berarti mau sembuh, Feb. Ini bukan prank loh, kawan. Kalau mau cobain sensasinya, cobain aja langsung.
Aduh ya Allah. Saya akan tanya, ini mau dilanjut kaki sebelah atau tidak? Boleh. Tapi yang dipijit dulu coba kaki ya, sakit benar. Ya, lihat tidak tergores. Dan ini telur, bukan pisau. Telur mentah apa telur matang, Mas? Ini telur mentah. Telur mentah enggak pecah ya. Ini, kalau matang dimakan sama kameramen. Anda ingin apa bahasa Indonesia ini mencetuti itu? Yang tutorialnya biar semuanya kena. Oke. Masukin. Ini berhubung tuh terapisnya tangannya gede agak susah. Ini itu. Lagi kiri gua lemas. Sekarang pindah ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sakit udah pijen kali itu ya? Iya. Oh gila baru tempel, sumpah bi. Udah kerasa liat ngotan. Suges sebenernya itu? Enggak. Tuh. Lebih dari jangkot lagi. Baru kerasa sakit ini bi. Iya, baru beda. Biasanya memang lebih sakit yang sebelah sini. Ini tadi, ini ditekan banget, agak ditekan tadi. Kali ini ya. Tempel aja, bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditekan, iya. Itu ditekan, Bi. Tidak. Masa ini ditekan katanya? Gak jelasan ya. Wow, sakit, Bi. Sumpah, ya Allah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, sakit, Bi. Lo istighfar apa marah, lo? Pindah ya? Iya, pindah. Waduh. Udah. Pindah. Astagfirullahaladzim. Wow. Lucu-lucu. Nah, pindah. Bentar-bentar ini. Udah gak kuat gua. Astagfirullah. Ya. Selesaikan. Cukup kepala. Duduk sini. Udah. Bismillah, Pep. Disitunya jangan kebuan ya. Kenapa? Enggak mau, Bu. Ya, itu kaki pula. Enggak kena. Woi, jangan kuat-kuat bener makanya. Kalau kayak emosi sih, Pep. Santai ya. Emosi malah. Kuat-kuat bener. Maaf. Orang dipijit itu malah emosi. Gue jadi malas nih. Nah, pelan-pelan. Tengah dulu. Gila, sakit. Lo marah-marah sih, Feb. Dirugih aja lah, Feb lah. Astagfirullah. Gue lupa diri lo. Sakit. Itu apa, Mas? Ini kepala. Oh. Tuh lu kuatin bener itu lagi. Ini udah terakhir soalnya. Udah. Jangan terakhir mau pertama jangan kuat-kuat. Terakhir mau pertama. Dan udah pindah-pindah. Udah sakit bener soalnya. Udah kerasa kayak tadi. Lemas banget kan habisnya. Pindah. Mau terakhir mau pertama jangan dikuatin. Ya ini. Ngakak anjir. Itu apa tuh? Tidak tenang gue. Sakit yang sini tapi tadi sus buntu itu kan sebetulnya. Iya juga. Emak juga sebelah. Emak juga sebelah.
encok paling ini nih kayaknya yang ngerasa. Encok Pep. Malah tadi yang belum tuntas sebenarnya. Terakhir. Malah tadi sakit benar. Ya, belum tuntas, nanti lanjutin lagi. Orang nggak ada otak gue nih. Itu sakit. Padahal mikir jarang, otak sakit tuh. Muka dengkulnya kan punya sih. Kalau tempatku tadi mas kok sebelah ya. Padahal kadang sering blok otaknya kan di sini. Otak mah sebelah mana sih, Pak? Sakit. Sebelah, Bu, sakit sebelah loh emang. Kiri sih emang apa? Migrain. Ambil rokok ya. Enggak kuat, Bos. Uang lagi asal belum gue isi blok uang lagi. Lama coba ini pijitin. Ini geli. 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 Coba. Nah. Kembali ke yang kepala. Hah? Kepala mah. Ini sekarang. Duduk. Lepas kacamata. Ini manfaat daripada diceplok-ceplok untuk ulang tahun, mending buat mijit. Kalau enggak digoreng, dimakan, sehat. Terima kasih dan ini sudah selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.